الحق والحق وبطل ما كانوا يعملون فبنيوا هنالك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rukyah kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, kami akan menyajikan kisah saudara-saudara kita yang sedang berjuang agar dapat bisa melepaskan diri dari cengkraman makhluk gaib dan kembali ke jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Indra Ramadanlah yang menjadi pasien pertama Ustadz Muhammad Zunaidi. Rukyah baru saja dimulai, tetapi Indra sudah bereaksi. Tangan kanannya terus bergerak dengan sendirinya. Pas sebelum rukyah, bawaannya sama Ustadz Jun takut aja, kayak ngeliat musuh lebih-lebih dari musuh. Terus pas kata Ustadz Jun, kita mulai, pas saya sebut astagfirullahaladzim, dari situ saya kayak ketarik ke dalam, kayak dimasukin ke dalam sumur, makin lama makin gelap, badan gerak sendiri. Dari situ saya nggak inget sama sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kini, jin yang ada dalam diri Indra semakin aktif, membuat seluruh tubuh lelaki 25 tahun ini menjadi bergetar. Saya nggak menyangka, saat lagi proses rukyah, dia langsung badannya bergetar dengan sendirinya. Dia bergerak terus-menerus, susah dikendalikan oleh Mas Indra sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi istata'tum. Pemirsa Rukyah, Indra mudah sekali diselimuti emosi. Bila emosinya meluap-luap, ia akan menjadi gelap mata, berteriak, memaki, dan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Menurutnya, semua kejanggalan yang terjadi padanya bermula setelah ia bermimpi aneh. Keluar kamu. Mimpi sakit, didatengin sama kakek saya, kata kakek saya, bacain amalan ini setiap sesudah sholat. Nah dari situ saya amalin, sudah diamalin, susah tidur, gampang marah. Nah sejak saat itulah dia mulai merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Dan ketika kita lakukan terapi rukyah, ternyata ada jin yang menguasai dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Rupanya tidak hanya itu saja. Ia pun mengaku pernah mengamalkan ilmu-ilmu kekebalan tubuh. Lewat asian sama barang berbentuk keris. Enggak sih, cuman inget aja. Enggak diamalin juga, inget sama. Nempel kayak nempel di badan. Disimpan aja di dalam lemari, tapi kata istri suruh dibuang. Tapi saya bingung dibuang-buang kemana, takutnya kalau dikasih sama orang, takut dia dipakai benar. Indra mempelajari ilmu kebal tentu dengan suatu alasan. Menurutnya untuk pengamanan diri dan kebal terhadap senjata tajam. Indra juga menyimpan sebuah pusaka yang dia keramatkan, dia takut menggunakan membawanya, jadi nggak sembarangan. Benar-benar dia keramatkan, dia berhati-hati terhadap benda tersebut, dia simpan di tempat yang benar-benar terhormat. Dan ternyata itu dijadikan oleh syaitan, dimanfaatkan oleh syaitan dari bangsa jin untuk menguasai Indra. Imbasnya ialah ketika Indra ibadah, jin berusaha mengganggu kehusukannya.
Kang Indra punya pegangan-pegangan jimat? Ada. Mana? Ya, ada di bawah. Oh, itu dia tuh. Cuman begitu pas sholat, gatel muka, gampang marah aja sih sama istri juga. Cuman ngomongin sedikit, langsung marah. Dia kan tadi saat Pak Ustadz Junaidi Rukyah, awalnya tangan kanannya aja kan yang bergetar terus. Itu getaran itu termasuk dari adanya jimat? Iya, ada. Salah satunya. Mungkin untuk kekuatan dia, ya. Ada yang buat kekuatan juga. Iya. Pemirsa Rukyah, rupanya Indra dianjurkan untuk melanjutkan terapi Rukyah keesokan harinya. Iya benar. Emosian ya. Aku berlepas diri. Terapi Rukyah pun dimulai. Indra diminta untuk berikrar melepaskan diri dari semua hodam-hodam ilmu Brajamusti yang pernah ia geluti. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru bi ayatina. Indra mulai dikuasai energi gaib. Badannya pun mendadak kaku. Badalnahum juludan ghayraha liyadukul adab. Melihat reaksi lelaki yang tinggal di Caringin Bogor, Jawa Barat ini membuat Ustadz mengambil tindakan. Innallaha kana azizan hakim. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz langsung mematahkan pisau yang selama ini disimpan Indra dengan baik. Berikutnya Ustadz merukyah pisau tersebut. La ta'khuduhu shinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lambat laun tubuh Indra semakin lemah saja, disertai mual-mual yang hebat. Semakin sering kepingan-kepingan pisau itu diketukkan, semakin kesakitan dia ini. Dia seperti orang yang sangat kesakitan saat Ustadz Junaidi mematahkan pisau yang selama ini dikeramatkan oleh keluarganya. Dia langsung seperti orang kesakitan, dia berusaha menutup telinganya rapat-rapat, dan itu yang membuat saya kaget. Ternyata seperti ini ya, efeknya begitu dahsyat ya. Padahal pisau itu tidak pernah dirawat dia, tapi tetap berpengaruh kepada kehidupan dia, terutama gangguan gaib yang menimpa dia selama ini. Ketika benda-bendanya kita hancurkan, kita bacakan ayat-ayat rukyah, langsung bereaksi ya. Kang Indra nggak bisa mengontrol tubuhnya, dirinya langsung terjatuh ya. Yang menunjukkan bahwa benda-benda seperti ini yang diagungkan, dijadikan sebagai alat untuk mengamankan diri, mengamankan keluarga, sama sekali tidak ada pengamanannya, justru mudarat yang datang. Karena dengan melakukan kesyirikan, syaitan memiliki kekuasaan untuk menguasai seseorang. Maka siapapun yang memiliki benda-benda dengan tujuan begini begitu, sebaiknya segera dimusnahkan dan dihilangkan. Kalau misalnya Pak Ustadz, penonton di rumah tuh memang sudah memiliki itu gitu ya, cara memusnahkannya atau menghilangkan aura-aura negatifnya, itu bagaimana caranya? Ya sebaiknya kalau memang punya histori pernah untuk begini, pernah untuk begitu, dibuang saja, dimusnahkan saja, dibakar kalau perlu. Kalau memang bisa dibakar, kalau seperti ini nggak bisa dibakar, kita patahkan. Apakah ada ayat-ayat khusus untuk memusnahkan benda-benda yang dikeramatkan? Tidak ya. Tapi dibacakan ayat-ayat kursi, insya Allah itu cukup untuk menghilangkan pengaruhnya. Ya. Semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutashaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'annahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa hu. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله استغفر كان سوره انك الحمد لله. Kesadaran Indra telah pulih. Ketika dia sadar, gak menyadari dia sedang berada di mana. Ini menunjukkan bahwa syaitan ini benar-benar berhasil menguasai jiwanya,
saran saya kepada Indra atau orang-orang yang mengalami hal yang serupa dengan Indra, jangan pernah mengamalkan amalan-amalan yang bersumber dari mimpi, karena mimpi itu bukan landasan dari sebuah amalan. Kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, pastikan bahwa amalan itu bersumber dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam ini sudah sempurna, kita sudah tidak lagi membutuhkan wangsit, kita sudah tidak lagi membutuhkan amalan-amalan itu berasal dari mimpi, karena amalan-amalan sudah lengkap dalam Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Jin ayat 14, dan sesungguhnya di antara kami ada yang taat dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Pemirsa Rukyah, pasien selanjutnya yang dirukyah oleh Ustaz Zunaidi ialah Parsi. Ar-Rahmanir-Rahim. 1,5 tahun yang lalu, anak kedua dari 4 bersaudara ini secara tiba-tiba tersengat aura gaib ketika menjelang maghrib. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Datangnya tiba-tiba, saya enggak menyangka Parsi waktu penyakit itu datang. Dia kan biasanya mengaji sore, mengaji hafal hafalan yang udah biasa, yang mengaji aja. Tiba-tiba kitabnya dijajarin semuanya. Kata saya begini, kok kamu begini, ini kan Quran, ini kan kitab, jangan digini-giniin, beresin lagi. Dia langsung teriak-teriak, menjerit-menjerit. Terus dia tolong-tolong minta keluar-minta keluar, langsung ininya dibukaan, enggak pakai kerudung, enggak apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب. Sikapnya pun berubah menjadi tak wajar setelah ia kerap mimpi buruk dan perasaannya menjadi peka. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kalau mau kambuh, tiba-tiba aja dia bilangnya begini, una-una tuh ambilin itu, jadi ngomongnya bukan dia, ya kalau mau kambuh. Kalau lagi sembahyang, sembahyangnya bukan dia, tapi dia sembahyang, tapi dia masa orang sembahyang, mulutnya kemana-mana gitu ya, begitu. Terus kalau kambuhnya waktu maghrib, nanti sampai-sampai jam 2-an. Nanti jam 2 ke pagi biasa lagi, siang biasa lagi, maghrib gitu lagi, ya begitu dan begitu. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل. Tapi ada sesuatu yang unik dalam kasus ini. Jin yang menguasai diri Parsi tidak kepanasan mendengar bacaan Al-Quran. Ia justru meminta Una, sang bunda, untuk terus mengaji. Katanya bacain aja itu Quran, mohon kepada Allah, kata dia. Emang kamu ngerjain melulu, kata saya begitu. Tapi dia bilang, ya saya emang sih tahu sama kamu, emang benar begitu, ya saya kerjain. Dia nyuruh baca saya Yasin 30 balik malam Jumat, saya turutin. Ayo asal, katanya bilangnya begini, kalau kamu bacain Yasin 30 balik, saya mau keluar. Pemirsa Rukyah, berbeda dari pasien-pasien yang lain, ketika kami menghampiri rumahnya di Gunung Bundar, Ciampea, Bogor, Parsi sudah dalam kondisi dikontrol kekuatan makhluk gaib. Kepalanya mulai bergoyang-goyang dan sesekali menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Ketika dalam proses rukyah yang kami lakukan, Parsi sempat tidak sadarkan diri, dia sempat meludah, yang meludahi setiap orang yang datang, berusaha untuk menyerang dan sebagainya.
Keluarin, muntahin. Setelah memperhatikan setiap gerak-gerik Parsi, Ustadz meminta saya untuk menepuk-nepuk pundaknya secara perlahan-lahan. Jin belum juga mau melepaskan Parsi. Seketika saja suaranya kembali menggemuruh. Saya sama sekali tidak tega. Ia berjuang tiada henti agar dapat bebas dari ikatan jin. Kalau kambuhnya dari maghrib, misalkan sekarang kan bentar lagi maghrib ya, kita harus siap-siap ambil wudhu dulu, dia nanti reaksi kambuh. Kembalikan naf saudara kami ini ya Allah, kembalikan jiwanya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wakil. Setelah reaksinya pasif, Ustadz mencoba menyadarkan Parsi. Kalau maghrib mah, dari maghrib sampai jam 2, tiap malam itu fokus waktu selama 4 bulan, fokus. Tapi selama 4 bulan kesini, alhamdulillah dia sendiri yang nunjukin sama saya, ini Una tolong bacain Quran setiap malam, katanya begitu. Akhirnya kasih minum sama si Parsi, pakai mandi, dia sendiri yang bilang. Kata saya, kok kamu ngeledek? Kata dia, enggak ngeledek, saya mah kasih tahu, gitu. Ya saya turutin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sudah semakin lemah, namun jin itu tetap memilih bertahan. Pemirsa Rukyah, Ustadz kembali merukyahnya, kali ini dengan menggunakan air. Sebagian air rukyah diusapkan ke wajahnya secara merata, dan sebagian lagi diminumkan langsung ke Parsi. Muntahin. Coba bangun, sadar. Allah yashfik bismillah. Terus, muntahin. Jadi reaksi gangguan yang mengganggu saudari Parsi ini ya, mengindikasikan seperti terikat, jadi sulit seperti mau keluar, sudah menghentakkan ke mulut tapi masuk lagi. Ya. Nah, ternyata ada dua benda cairan ya yang didapat dari guru spiritual mantan suaminya ya. Bisa jadi ini justru menjadi wasilah terikatnya jin yang mengganggu tubuhnya. Maka kita akan coba menetralkan pengaruh-pengaruh yang ada di dalamnya ya. Kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa Parsi sempat bereaksi. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Entah mengapa jin yang ada di badan Parsi kembali aktif. Ustadz langsung merukyah air, dan air ini akan digunakan untuk memandikan Parsi. Coba Parsi, kuasai dirinya, berdoa dalam hati aja, gak boleh nyebut nama Allah di kamar mandi. Di sela-sela ia berendam dalam bak mandi, tiba-tiba ia berteriak. Pemirsa Rukyah, setelah selesai mandi, Ustadz Zunaidi kembali merukyah Parsi. Karena dia bilangnya begini, nanti kalau saya keluar dari si Parsi, cenah mau sama dia, ya, kalau enggak sama dia, sama anaknya, bilangnya begitu. Jangan sama anak saya.
ya dia pergi sendiri. Bapak tolong anak saya jaga, kasih itu kalungin, jaga jangan sampai ada hantu yang masuk seperti saya ini, bilangnya begitu sih niat dia ya. Ternyata kekhawatiran Parsih terlalu berlebih. Takut anaknya juga menjadi sasaran makhluk gaib, lantas Parsih memakaikan kalung yang telah dimantrai ke leher sang anak. Kenapa? Apa rasanya? Tidak mau ngomong, susah. Pemirsa Rukyah, langkah berikutnya ialah Ustadz akan mencari pusat dari gangguan gaib yang selama ini telah dirasakan oleh Parsih. Seperti apakah bentuknya? Tadi barangnya dibuntel kan pakai kain hitam. Saya kan dalamnya ada apa sih? Ada tanah, kesik apa tuh? Kesik. Macam-macam aja karena itu udah agak kelamaan, jadi enggak bentuknya enggak terlalu jelas ya. Namanya maksudnya itu mah obat gitu, dapat saya bukan dapat yang lain gitu. Ustadz sedang berusaha menemukan buhul-buhul. Parahnya, keluarganya berusaha untuk mengobati saudari Parsih ini dengan cara-cara yang tidak syar'i. Dia justru mendatangkan dukun, sehingga di empat sudut rumahnya terdapat buhul-buhul yang ditanam oleh orang yang katanya mengobati saudari Parsih ini untuk mengobati penyakitnya. Tetapi yang terjadi bukan sembuh, malah semakin parah kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memusnahkan buhul-buhul yang dibuat dengan sengaja untuk tujuan penyembuhan. Ya, kita akan coba musnahkan karena gangguan jin yang mengganggu saudari kita itu mengindikasikan seperti terikat mau keluar tapi susah. Ya, mudah-mudahan dengan kita bakar buhul-buhul ini seluruh gangguannya bisa lepas. Astagfirullahaladzim. Setahun aja cukup. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba jin tersebut mencoba menyampaikan sesuatu. Jangan kita jangan diprovokasi oleh jin. Jangan kamu anggap gangguan itu besar, gangguan itu hebat. Jangan, sedikit pun enggak ada gangguan setan yang hebat. Ya, gangguan setan itu semuanya lemah. Kalau Parsihnya kuat. Nah, kalau Parsihnya kuat imannya kepada Allah. Saya mana anu pikiran si Parsih kita, anu keselain kita. Ya udah, makanya kamu pasrahin hatinya sama Allah. Kamu ikhlasin. Ya. Saya ada yang juri bisa meyok. Nah, bukan juri mau enggak kayak gitu. Udah, Parsih, istighfar. Enggak ada jurik, enggak ada jurik. Ngomongin saya kamu. Alhamdulillah, melalui proses rukyah syar'iyah, kita ajak keluarganya membersihkan akidahnya, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, melepas semua benda-benda yang pernah didapatkan dari para dukun yang pernah didatanginya. Alhamdulillah, proses rukyah menjadi mudah. Ya, meskipun setelah dirukyah belum sembuh secara total, tetapi alhamdulillah Parsih bisa diajak komunikasi. Ya, dia bisa memberikan banyak keterangan setelah dirukyah.